Empat pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api dibekuk petugas Resmo Polda Metro Jaya. Seorang diantaranya ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Kawanan ini merupakan satu kelompok dengan pelaku penembakan terhadap wartawan TPRI Juli Elvana yang pelakunya hingga kini masih diburu petugas. Keempat pelaku terdiri dari RN, AN, KR, dan S terakhir beraksi di depan warteg di Jalan Haji Batong, Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, Rabu 23 Mei, kawanan ini mulai beraksi sejak tahun 2009 lalu. Mereka spesialis pencuri kendaraan bermotor. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita dua pucuk senjata api rakitan berikut delapan butir pelurunya dan dua unit sepeda motor yang selalu digunakan untuk beraksi. Dalam melancarkan aksinya, komplotan ini kerap melepaskan tembakan bila korbannya melakukan perlawanan. Kini keempat pelaku diamankan di Polda Metro Jaya. Mereka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api. Dari Jakarta, Adin Widodo Pos TV melaporkan.